Kita udah selesai makan. Alhamdulillah, jadi ini perjalanan yang lumayan panjang. Kita sampai juga di sini. Cuma makan bayung wincir Simpang Raya. Coba satenya pindah ke sana ya. Sebelah sini jadi tempat makan biasa. Ini ada kuduk gadang yang tadi satu ada loh yang dioper itu, nggak tahu yang berangkat dari mana. Lumayan saya tadi banyak tertidur karena udah ngantuk banget, dan ya jalannya kayak gitu sih. Kita harusnya masuk sini itu bisa lebih cepat tadi kalau nggak ketahan di sekitaran Muara Tembesi ya, dari Muara Tembesi sampai ke Muara Bulian, dari macet-macet yang banyak mobil truk itu. Oke, kita nunggu dulu nih Ibu Negara bawa nasi, kita makan di sini aja. Kita baru ke toilet, dan kalau sholat subuh nanti kayaknya masih jauh. Yuk. Ya, jadi ini dia tadi kita habis dari toilet. Ada kucing mana tadi ya? Warna hitam. Nah, itu dia. Jam 2 lewat 10. Kita ada kemungkinan sholat subuh di sekitar Betung ini. Ini lagi pada dicuci ya. Ini bus kita 35 Transport Express Jaya. Kita Ibu Negara udah naik ternyata. Kita kesini dulu deh. Santai-santai dulu. Kosong. Nggak banyak mobil yang jalan malam ini. Oke, jadi kita udah selesai makan. Tadi makan nasi bekal ya. Ini bawa dari rumah. Terus saya disini pesan jeruk anget aja satu gelas. Tadi harganya Rp10.000. Dan ke toilet. Karena masih jauh juga ini jam sholat subuh. Ini suasana rumah makannya. Sepi ya. Bus-bus yang dari arah Jawa kayaknya banyak yang belum masuk ini, kawan-kawan. Ini bus kita dari belakang. Bodi barunya ini SR3 ini agak tinggi kalau kata saya dibandingkan SR2 yang lama-lama itu ya. Ya walaupun HD Prime tapi terasa lebih tinggi aja sih posisi duduknya. Kemudian ditambah lagi kaca samping ngembun parah ya, karena kelembaban udara tinggi ya di sekitaran lintas timur ini, jadi kayak ginilah. Yang agak kurang senangnya sih itu penumpang yang sebelah kanan, dia nutup tirai, entah mungkin kenapa ya, mungkin takut kena lempar batu atau gimana, makanya tutup tirai malam-malam, jadi nggak kelihatan pemandangan sama sekali kalau lihat sebelah kanan. Kalau siang-siang mungkin panas ya, oke lah. Kalau malam ditutup mungkin karena itu juga. Kita masuk. Alhamdulillah. Udah dibersihin mobilnya. Kasih dano na. Kita lo. Bismillahirrahmanirrahim. Jam 2.23 kita berangkat lanjut perjalanan dari rumah makan Simpang Raya, Bayung Lingkir, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Ini ada ANS Palala yang kayaknya baru masuk dari arah Jawa nih. Cepat. Jam 2.28. Jam 2.30 sampai sini, mantap.
anjir. Cipang Raya aja, tahu cep yang sedikit ngembun dia cuacanya. Di depan, di jalan, kita tidur lagi deh. Karena dari sini kemudian sampai ke Betung Sungai Lilin itu pemandangannya minim. Banyak istirahat dulu. Tapi ngomong ke tidak. Isi minyak dulu. Jadi ini di daerah Musi Banyuasin. Ini sebelah kanan kita ini SPBU sebenarnya. Tapi SPBU-nya kosong, jadi belinya eceran. Kalau di depan ada dia. Di sini gitu. Jadi seberang-seberangan SPBU sama orang yang jual eceran. Benar-benar. Oke, ini kita berhenti dulu untuk menunaikan sholat subuh jam 5 kurang 5 menit. Yuk, masjidnya di sebelah. Oke, kita baru aja selesai menunaikan sholat subuh di Masjid Halilal, masjid tertua di kota Sungai Lilin. Yuk, ini di pasar Sungai Lilin lokasinya. Pasarnya sebelah sana itu teman-teman. Ayolah, mobil yuk. Itu ya kue-kue basah. Ini busnya gitu. Thank you.
7 lewat 9. Ini kita udah selesai si minyak. Sorry ya, baru bangun. Dan ini lagi nungguin tadi ada yang turun bawa anak mau ke toilet, tapi belum balik. Lama ke toilet. Ngantuk. Jalannya berlubang lah, sempit lah, kotor.
kalau hujan becek kayak apa tahu, sekarang udah mulus. Kualitas jalannya bagus juga ini, kayak beton cor gitu kan, harusnya awet. Thank you.
kita disuruh singgah masuk ke terminal Karya Jaya. Biasanya nggak pernah masuk sini karena sepi ini terminal. Kalau pagi mungkin ya disuruh masuk. Kalau yang lewat sini malam nggak pernah ada. Kita terakhir masuk ke terminal ini pas naik Sun tahun 2021 kalau nggak salah. Kosong terminalnya ya, nggak ada loket, nggak ada apa. Di sini tuh cuma sekedar laporan doang, pedagang aja nggak ada yang lain. FBM bala itu seru jodoh, akhirnya seru apa soalnya? Kamu ini dah wah diorang. Terus kalau bantuan kuyuh aja. Kuyuh kayu kuyuh. Kewajiban tugas. Masuk jalan tol Keramasan jam 8:30 ini masuk jam 4. Kalau saya tuh benam. Iya. Pasang juga.
dan jembatan Ogan ini merupakan jembatan tol terpanjang yang ada saat ini di Tol Trans Sumatera. Sungainya mah gedenya lah. Masjid, ada musola, ini rest area kilometer berapa, kita bisa belanja juga. Inilah kita beli sesuatu dulu. Jadi beli es krim tapi udah habis. Panas ya. Ini rest area kilometer berapa, padahal ini lagi tidur. Masuk rest area, turun. Harusnya bus-bus itu masuk kayak gini kan tempatnya, karena rest area itu biar makanannya banyak. Istirahat di sini kan parkirannya juga luas, enak. Fasilitas toilet apa ada, kayaknya ideal tuh. Iya, kayak beli ini aja lah, kan harganya udah ada kalau di rest area kan. Kalau di rumah makan kadang naik harganya. Itu sih, Indomaret, ayam.
Kita nggak isi minyak ya, langsung kayak. Ya,
Sini nyebrang diomelin gak ya? Itu ada tuh bakso mie ayam suatu sebelah sana tapi. Yaudah. Alhamdulillah. Tapi soalnya di kapal aja deh.